Saudara, sakit hati dan cemburu, seorang suami tega membunuh istrinya saat sedang live berkaraoke di media sosial. Korban yang sempat sembunyi akhirnya berhasil ditangkap polisi. Kejadian ini, saudara, berawal ketika pelaku melihat sang istri Hertalina Simanjuntak yang sedang berkaraoke dengan salah satu keluarga korban, saudara. Pelaku AHT kemudian nekat melakukan penusukan. Pihak keluarga yang menyaksikan kejadian ini langsung membawa korban ke rumah sakit. Namun karena banyak habisan darah, korban akhirnya meninggal di rumah sakit. Dalam pemeriksaan, saudara, pelaku berdalih sakit hati sebab sering diejek oleh korban. Pelaku juga cemburu karena mengetahui korban masih sering berkomunikasi dengan mantan suami korban. Bisa kami jelaskan di sini motifnya adalah pelaku merasa sakit hati dan cemburu, sakit hati sering dihina katanya, dan cemburunya mantan suami. Bisa kami terangkan sebelumnya antara pelaku dan korban adalah sama-sama sudah pernah berumah tangga. Jadi mereka berumah tangga sekarang ini baru sekitar 1 tahun. Pelaku cemburu karena korban masih sering berkomunikasi dengan mantan suaminya.